narkoba karena narkoba pertama merusak otak. Kita 50 orang meninggal dunia dengan sia-sia. Satu tahunnya 18.000 orang meninggal dunia. Jalur masuknya luas, yaitu dari jalur laut dan darat. Dari sisi sosial, orang-orang bisa mudah berbohong. Dari sisi ekonomi, untuk rehabilitas harga yang harus dikeluarkan itu sangat besar. Dari sisi keamanan, orang bisa dipenjara 4 tahun, minimal 4 tahun hingga hukuman mati. Oke, tepuk tangan. Prestasi! Yes! Narkoba! No! War on drugs! Perang melawan narkoba! Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibu Raliti, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Kepala BNN Kabupaten Sintang, yang mana dalam pencerahan beliau itu sangat menarik, sangat menginspirasi siswa, dan penjelasan beliau sangat berguna bagi pembentukan karakter siswa, khususnya di dalam mereka tidak boleh mengenal daripada narkoba. Kemudian pesan saya, ya, mudah-mudahan yang akan datang beliau bisa hadir kembali untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut, dan mengingat kembali agar siswa tentu tidak boleh mengenal narkoba. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Sintang. Semoga apa yang kita lakukan berguna. Pesannya sangat itu, ya, sangat baik, dan juga saya juga sangat berterima kasih karena sudah melakukan beberapa penyuluhan. Dan untuk kedepannya pesannya mungkin akan disini-sini dilakukan penyuluhan agar lebih lagi paham tentang BNN dan narkoba di dunia. Adalah jangan sekali-kali menggunakan narkoba, karena narkoba itu adalah benda yang berbahaya. Dan kesannya adalah saya bisa bangga ketemu dengan anggota BNN. Prestasi yes, narkoba no, war on drugs, perang melawan narkoba.